Tadi kan saya bilang tadi ada apa segitiga berguna ya. Saya baru sebut satu industri pertahanan. Oke. Okay. Kedua adalah tadi yang saya bilang Mr. M yang beredar itu. Mm-hmm. Terakhir ini juga parah nih, yaitu intelligence spec. Jadi ada intel yang mencari-cari apa sih spesifikasi apa sih yang diperluin gitu kan. Mm-hmm. Nanti dia biasanya korelasinya dari Mr. M ini. Kita roba deh dari sini pindah ke sini, pokoknya cocok-cocokin aja deh. Misalnya namanya ini kita kasih kode lain deh. Misalnya dari misalnya barangnya bisa beli dari Cina nih. Contohkan saya drone lah. Anggap drone diperlukan. Dia akan beli ini yang si Mr. M ini atau Madam M lah whatever. Itu akan beli, ya kan? Kemudian dia cocok-cocokkan speknya dan tambahin aja kata ID misalnya dari barang Cina itu, terus tempelkan yang bendera merah putih. Itu apa namanya kalau bukan penipuan? Maka saya tutup betul. Sekarang saya bangga misalnya BRIN dipimpin oleh Bu Mega dan saya berharap Bu Mega ini bisa betul-betul mengundang para ahli-ahlinya. Kenapa? Menurut saya audit teknologi dulu yang paling penting. Jadi Mr. M ini di satu sisi nih, tapi ya, setiga ya. Bermuda lain ini dua sisinya mesti kita bereskan. Apalagi kembali kita akan pakai dana luar negeri yang besarnya 1.760 triliun. My goodness, saya mau pingsan dan harus habis 2024. I need an explanation, saya makanya kontak DPR, DPR nggak tahu sama sekali. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.